Yang pertama, Vatikan. Ini adalah negara terkecil dan memiliki penduduk paling sedikit di dunia. Vatikan hanya seluas 0,44 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 1.000 jiwa. Letaknya di wilayah kota Roma, ibu kota Italia. Negara ini selalu ramai dikunjungi orang, karena merupakan pusat ajaran Katolik sedunia. Yang kedua, Monaco. Negara ini memiliki luas 2 km persegi dan penduduknya sekitar 30.000 jiwa. Monaco adalah salah satu tempat terpadat di dunia. Negara ini juga menjadi tujuan favorit bagi miliarder dunia karena merupakan pusat perjudian dan barang mewah. Yang ketiga, Nauru. Nauru memiliki luas 21 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 9.500 jiwa. Pada tahun 1980-an, negara ini dulunya terkenal sebagai penghasil fosfat. Namun sumber daya alam itu kini sudah habis dan mengakibatkan 90% dari penduduknya menganggur. Yang keempat, Tuvalu. Negara ini memiliki luas 26 km persegi, dengan penduduknya sekitar 10.000 jiwa. Negara ini hanya memiliki satu rumah sakit, yaitu di tengah pulaunya. Tuvalu adalah negara paling kecil keempat, dan orang-orang ke sini biasanya adalah untuk berbisnis. Yang kelima, San Marino. Ini adalah republik tertua di dunia yang telah berdiri sejak tahun 301 Masehi. Konstitusinya diberlakukan pada tahun 1600 dan juga merupakan tertua di dunia. Negara ini memiliki luas 61 km persegi dengan penduduk sekitar 30.000 jiwa, termasuk salah satu negara terkaya di dunia melalui industri wisata dan tekstil. Yang keenam, Liechtenstein. Negara ini berada di pegunungan Alpen, di antara Swiss dan Austria. Meski hanya memiliki luas 160 km persegi, Liechtenstein termasuk negara terkaya di dunia menurut PDB per kapita. Tingkat penganggurannya hanya 1,5%. Negara ini masih diperintah oleh seorang pangeran. Yang ketujuh, Marshall Island. Kepulauan Marshall terletak di Samudra Pasifik, dipenuhi oleh pulau-pulau dan terdapat sekitar 800 spesies ikan, serta 160 karang. Kepulauan Marshall memiliki luas 181 km persegi, dan di sini juga terdapat Bikini Atoll, yaitu daerah bekas uji coba nuklir yang dipercaya menginspirasi Bikini Bottom di SpongeBob. Yang kedelapan, Saint Kitts dan Nevis. Ini adalah negara terkecil di benua Amerika, dengan luas 261 km persegi, terletak di Kepulauan Leeward, Karibia. Dulunya negara ini dikenal sebagai pengekspor gula utama selama berabad-abad, namun kini berubah menjadi industri wisata dengan hotel dan resort.